Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Nazarul Yanis dalam channel kesayangan kita. Segmen hari ini masih masak makan dan kita masih berada di Aceh, tepatnya di Aceh Timur, yaitu di Kota Langsa. Kita sedang berada di Kampung Asam Petik, itu masih di daerah Merandeh ya. Kalau dari kampus Universitas Samudra itu agak masuk ke dalam, ada sebuah warung bakso atau warung sop, tempat yang cukup terkenal di sini itu namanya warung bakso atau sop Sekengkel, atau juga dikenal dengan warung bakmis. Bisa langsung di searching di Google Map. Warung ini bukanya dari pagi sekali ya, dari pagi sekali, dari jam 8 dan dia sampai sore. Tapi konon katanya itu sopnya itu jam 12 saja sudah habis, karena sopnya itu memang terkenal lezat sekali ya. Dan di sini juga menunya lumayan lengkap, ada makanan, ada minuman juga. Terus ya harganya juga terbilang murah gitu dan cukup ekonomis gitu. Jadi pada penasaran, banyak yang rekomendasikan ke sini. Kita lihat nanti bagaimana keseruan kita sambil menikmati sopnya. Oke, saksikan ya. Ini di penampakan sop Sekengkel kita. Ini sop iga-iga yang tadi kita pesan. Di sini kelihatan, wah, mantap sekali ya. Ada sop, ada baksonya juga, ada apa namanya? Wortel, ada potongan kentang, daun bawang, terus ini, wah, ini iga-iganya. Lihat, banyak guys. Satu porsi ini sama nasi. Nah, porsi sebanyak ini tentunya spesial sekali. Yuk langsung aja kita nikmati ya. Coba ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wow. Mantap, guys. Kasih, Mbak. Nah, ini ada. Minumnya saya pesan teh dingin ya. Jadi sopnya itu berasa banget kaldu sopinya. Seger banget. Ini masih terasa aroma-aroma daging sapinya. Kencang banget di sini. Jadi kalau dilihat kuahnya putih ya. Jadi kayak kaldu gitu. Enggak cuman bening, tapi kuahnya itu putih kayak kaldu. Nah, kaldu gini itu dia terasa banget rasa kaldu sapinya. Ini iga-iganya. Saya tadi pesan pakai tempe juga, gorengan. Saya kasih sama manis. Hmm.
mantap. Campinya juga tipis banget. Krip banget intinya. Gurih. Juga ada saus ya, kita makan saus aja. Coba sini supaya lebih kaya rasanya. Ini bakso-nya. Mantap. Cocok banget untuk kalau makan siang di sini. Kalau yang doyan sop. Kalau yang doyan sop, cocok banget rekomendasi di Sekeng Teo ini. Dan sop ini satu porsinya hanya 30.000 saja. Yang tadi satu piring besar tadi itu ada iga dan ketang wortel dan bakso hanya dengan 30.000 saja plus nasi. Ini nasinya tuh udah include dalam 30.000 itu ya. Mungkin itu kalau bagi saya bisa untuk makan berdua dan bertiga gitu ya. Berdua lah, cuma untuk makan berdua lah. Karena porsinya juga besar. Saya rasa porsi ini kenyang sekali ya. Ini untuk ukuran 2 orang, jadi dengan nasi dan daging sop habis guys. Sop kita habis dan mungkin dengan kita bisa minum juga rasanya wah udah cukup kenyang. Porsi 30.000 masih oke lah untuk makan sop asli seperti ini. Sop sapi seperti ini. Oke ya, makasih udah nonton. Saksikan terus di channel ini di masak makan selanjutnya masih di sekitaran Aceh. Nah ini tempatnya warung bakmi yang kita pesan tadi, nasi sop sekengkel 30.000 dan itu porsinya. Tempatnya di daerah Kampung Asam Ketik Pelangsa. Terima kasih buat yang nonton. Klik tombol subscribe, like, dan berikan komentar-komentar yang membangun. See you next time. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Dah, assalamualaikum.